update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 4 November 2022. Galaskai pada hari kemarin nampak sangat antusias dan bersemangat sekali karena ia mendapatkan banyak kue tar atau kue ulang tahun yang merupakan kiriman dari orang-orang yang sangat sayang kepada Fuji dan beberapa kerabat dari Fuji karena Fuji sendiri kemarin berulang tahun yang ke-20 tahun, sehingga membuat Galaskai sangat antusias sekali ketika melihat kue tar tersebut. Galaskai pun meniup lilin-lilin yang masih hidup karena Fuji sendiri sibuk akan pekerjaannya dan ia pun tak sempat meniup lilin kue tar tersebut. Berikut videonya. Kuenya lucu banget ya. Ini Om Pran, Om Ai, Gala, Uti, Oma, dan Opa. Terima kasih yang udah ngirim kue buat Uti. Sehat selalu ya yang ngirim kue dan rezekinya tambah berkah. Amin. Bilang apa, Gal? Makasih. Makasih. Tiup. Okay. Yeah. Rasa sukacita, kebahagiaan, dan keceriaan Galaskai pun sangat terlihat pada hari kemarin karena di rumahnya banyak sekali kue-kue yang merupakan pemberian dari orang-orang yang sayang kepada Fuji. Galaskai pun terlihat melihat dan meniup lilin kue tar tersebut. Galaskai pun nampak sangat bahagia sekali. Ia bisa melihat beberapa kue tar yang cukup unik dan sangat lucu. Apalagi kemarin ada Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati yang menemani Galaskai seharian bermain, bercanda, dan bersenda gurau.